menyanyikan drama Jalan Salib Hidup dan kita mengambil tempat di depan Allah Santo Yakobus. Pada saat ini kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib melalui drama Jalan Salib Hidup yang akan dilakonkan oleh OMK dan Dermaka. Mari kita ambil posisi dalam keheningan dan diharapkan untuk anak-anak supaya jangan ribut bagaimana permenungan kita atas wafatnya Yesus hari ini. Saudara-saudari, pada hari ini kita berkumpul lagi untuk merenungkan kembali jalan penderitaan yang dialami Yesus Kristus sampai ke puncak Bukit Golgota. Dengan merenungkan jalan salib ini, secara tidak langsung kita berjanji untuk tetap setia dalam iman kita mengikuti Yesus yang tersalib. Dia adalah sili atas dosa kita yang menghantar kita layak menerima keselamatan dari Bapa. Sebelum memulai jalan salib ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk tugas perutusan-Mu menjadi semangat hidup kami untuk gereja-Mu yang sedang berziarah menuju Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Saudara-saudari, sebelum Yesus disalibkan, jauh sebelumnya Dia begitu diagung-agungkan dan dikagumi oleh orang banyak. Namun, orang yang sama itu juga yang akhirnya membawa Dia menuju penderitaannya. Apakah kita menjadi salah seorang yang akhirnya membawa Yesus mengalami penderitaan salib yang tiada tara itu? Mari kita renungkan bersama dengan dramatisasi jalan salib yang akan dilakonkan oleh OMK dan Dermaka. Sebelum menderita sengsara dan wafat di atas salib, Yesus begitu diagungkan dan dipuja-puja. Kemanapun Dia pergi, Dia selalu dielu-elukan. Terpujilah Yesus, terpujilah Dia yang datang atas nama Tuhan. Hosana, hosana, dipujakanlah Tuhan. Hore, inilah Dia negeri kita. Ajarannya begitu memukau. Yesus, kami kagum kepadamu. Yesus, baiklah.
tinggallah di sini. Sementara aku berdoa. Baiklah. Ya, Bapa. Betapa berat beban yang harus kupikul. Namun saya tahu. Inilah tugasku. Bangunlah. Mengapakah kalian tidur? Berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Oh Guru, maafkanlah. Ya, Bapa. Seandainya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Janganlah terjadi atas kehendakku. Melainkan kehendakmulah yang terjadi atasku. Bangunlah. Saatnya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Enir, berjalan. Hai Yudas, mengapakah engkau mencium aku? Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Sudah berapa kali aku katakan? Akulah dia.
penjahatkah aku? Sampai engkau membawa pasukan untuk menangkap aku. Jika memang engkau mencari aku, maka biarkanlah mereka ini pergi. Tangkap dia, ikat dan seret dia. Kita bawa dia ke hadapan Imam Agung. Cukup. Tangkap dia. Hentikan. Mari kita bernyanyi dari Mada Bakti nomor 379 ayat 1. Sengsaramu, oh Yesus. Tiga ya. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, kau dihina di sisa dibunuh rakyatmu, gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari hati. Dan. Minggir, jalan. Hei kalian semua, lihatlah dia ini. Katanya dia seorang guru. Katanya kamu guru. Siapa saja muridmu? Dan apa saja yang kamu ajarkan kepada mereka? Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka. Mereka telah mendengar apa saja yang telah aku katakan dan ajarkan. Hei! Bukan begitu menjawab Imam Agung. Jika memang perkataanku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Dan jika memang perkataanku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Bawa dia kepada Pilatus. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Mari kita bernyanyi dari Mada Bakti 379 ayat 2. Kristus kurban cintanya. Dua ya. Kristus kurban cintanya. Taat sampai mati. Yesus. Enggir, buka jalan. Kita yang yang telah dikurbankan supaya dosa kita. Hei!
itu. Tidak, saya tidak mau kenal dia. Lihatlah, dia itu sering bersama-sama dengan dia. Saya sama sekali tidak mengenal dia. Siapakah yang kalian bawa itu kepada? Yesus dari Nazaret. Apakah tuduhanmu kepada dia itu? Jika dia bukan penjahat, maka kami tidak akan membawa dia kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Tidak, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Apakah engkau adalah seorang raja Yahudi? Apakah perkataanmu itu berasal daripadamu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu? Lihatlah, bangsamu sendiri telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawan supaya aku tidak dibawa ke tangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi, engkau seorang raja. Engkau sendiri telah mengatakannya bahwa aku seorang raja. Aku sama sekali tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Apakah kalian mau kalau yang aku bebaskan? Jangan dia! Jangan dia! Bebaskan saja Barabas! Salibkan dia! Salibkan dia! Semalam saya bermimpi. Janganlah kamu apa-apakan orang ini. Saya tidak bersedia menanggung darah orang ini. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo, sip saja. Cepat, cepat. Bangun. Ah! Ah!
Mari kita bernyanyi dari pada bakti 382 ayat 1. Mari kita merenungkan tiga ya. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan. Resapkanlah dalam hati cinta kasih Ilahi. Minggir, berjalan.
Cepatlah kau! Ya! Dengar-dengar kau! Dengar! Cepat! Dia turun, dia turun. Jangan mulai, dia kan sebelum dekat turun. Berapa banyak? Jalan! Jalan! Emoi, bapaknya usir. Minggir! Semprot bawahnya. Ada. Semprot bawahnya. Anakku. Bunyilah bang, teriak. Bangun. Teriak semua. Maju! Kemana kau? Thank you.
dan memberikannya sedikit minum. Cepat, cepat! Jangan berlama-lama! Minumlah, dan biarkan aku mengusap wajahmu. Putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Lainkan, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Mari kita bernyanyi. Dari Madabakti 382 ayat 2. Yesus Kristus Raja Sakti. Tiga, ya. Yesus Kristus Raja Sakti, pengembang amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Pegar a todos.
Lepaskan jubahnya. Ayo kita salibkan dia. Bang. Jangan kita bagi-bagikan jubah ini. Lebih baik kita undi saja. Setuju. Hore, aku lah pemenangnya. Hore, aku yang berhak ada jubah ini. Ayo cepat, kerjaan kita masih banyak. Kita berdirikan salibnya. Betul. Ayo. Dipikirkan semua alat-alat. Dua, tiga. Siap.
besar, yang besar. Yang besar. Yang besar. Eka apa Indri? Sebelum orang-orang ini membunuh kita, gunakanlah kuasamu, bebaskanlah kita dari siksa salib ini. Diamlah, kita patut menerima hukuman ini. Karena kita telah berbuat banyak dosa. Tetapi orang ini sama sekali tidak. Sadarlah kau, Yesus. Kalau aku bersama engkau ke Taman Firdaus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus. Aku haus. Aku haus. Hei, berikan dia anggur asam itu.
Anakmu. Inilah ibumu. Selesai. Ya Bapak. Ke dalam tanganmu. Serahkan nyawaku.
aja kayak itu. Apa kayak gitu. Anak-anak itu. Kirim ingus. Yang tadi. Iya. Doa penutup yang dibawakan oleh pastor. Kita berdoa. Ya Allah kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena engkau membaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan putramu. Kuatkanlah kami agar kami dengan mengikuti jalan salib putramu menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun serta rela mengabdi kepada dikau dan sesama. Berilah rahmatmu kepada semua yang kami doakan tadi dan hantarlah kami semua kepada kebangkitan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah. Demikianlah ibadat jalan salib kita. Semoga permenungan kita akan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus semakin mendalam melalui drama jalan salib hidup ini. Atas segala perhatian, kerjasama, bantuan dari Bapak Ibu sekalian dalam menyukseskan acara ini, kami dari OMK menyampaikan berlimpah terima kasih. Tiada balasan dari kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Yahom. Pace bene. Pace bene.